Hai guys, apa kabar semua? Kali ini LA Media akan mengadakan trip ekonomis di bawah Rp50.000. Namun tetap berkelas. Kita akan ke daerah Pantura, di mana Pantura terkenal dengan wisata dan keanekaragaman kulinernya. Pariwisata di Lamongan berkembang dengan sangat pesat, terutama destinasi wisata bahari khas pesisir. Terletak di wilayah pesisir Pantura, Jawa Timur, wajar jika Lamongan dikenal dengan wisata baharinya. Juga UMKM berbasis bahari, mulai perdagangan, perikanan, hingga dunia kuliner yang menjadi gastrodiplomasi. Nah, liburan kali ini saya akan mengajak kalian ke pantai yang sangat eksotis, yakni Pantai Kutang. Tapi sebelum ke sana, alangkah baiknya kita mengisi tenaga dulu dengan sajian yang sangat recommended dari pemeriksa, yakni nasi Arab Al Jamil. Nasi Arab Al Jamil diolah dari beras basmati yang dibumbui dengan rempah-rempah khas Arab dan disajikan dengan lauk ayam, sapi, atau kambing dengan acar dan sambal sebagai pelengkap. Saat Anda berkendara dari arah Lamongan atau Surabaya, maka Anda akan melintasi depan Resto Al Jamil. Gak mahal kok, seporsi nasi Arab dengan lauk ayam super empuk hanya Rp15.000 saja. Bener-bener recommended. Di Lamongan, ada sejumlah destinasi wisata di pesisir pantai. Salah satu pantai yang kini dikembangkan secara nasional adalah Pantai Kutang. Keindahan pantai di kawasan ini tak perlu diragukan. Saat ini kita sudah nyampe di parkiran Pantai Kutang. Tuh lihat, sekeliling kanan kiri saya itu semua sudah pantai. Tinggal masuk kita. Yuk sobat jalan. Pantai Kutang menjadi salah satu destinasi wisata pantai yang cukup populer di Lamongan. Pantai Kutang terletak di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong. Lokasinya pun tidak jauh dari Jalan Poros Pantura Lamongan, yakni di Jalan Dendels. Nah, saat tiba di kawasan wisata, papan nama Pantai Kutang seolah menyambut wisatawan dengan hangatnya. Tidak jauh dari papan nama, ada loket penjualan tiket masuk. Yang sangat ajaib adalah wisata seindah dan seunik ini, wisatawan cukup merogoh kocek Rp5.000 saja. Setelah beli tiket, langsung kita masuk gerbang wisata dan langsung menyusuri jembatan di atas laut yang sangat ikonik. Saya sudah berada di Pantai Kutang. Ini adalah jembatan yang terkenal di sini. Tahu nggak kalian kenapa pantai ini dikasih nama Pantai Kutang? Kata warga sini, pantai ini dulunya itu sebelum menjadi objek wisata itu banyak sekali ditemukan kutang-kutang. Sekarang banyak orang pacaran di terutama di daerah mangrove-mangrove sana. Tapi karena masyarakat atau pengurus desanya kreatif, akhirnya kekurangan itu diusulap jadi kelebihan dan dijadikan sektor pariwisata di desa ini yang akhirnya mengembangkan perekonomian warga lokal. Yuk kita nikmati keindahan pantai ini sobat jalan. Ini saya dan teman-teman saya sengaja datang lebih siang karena kami nggak mau ketinggalan sunset. Tapi emang mumpung masih belum terlalu ramai, jadi kita masih bisa berfoto-foto dengan santai di sini. Karena nanti kalau sudah mulai sore, itu kan ya mulai banyak orang lah. Makanya kalau kalian mau foto itu pasti banyak fotobombnya. Maksudnya itu banyak orang-orang lalu-lalang, jadi agak susah foto-foto estetik gitu. Tapi kalau kalian datang lebih siang, kalian bisa mengambil jeda waktu sebelum menikmati sunset. Kalian juga bisa foto-foto di sini sambil menikmati keindahan alam ciptaan Allah dan yang dikelola oleh manusia, masyarakat sini yang kreatif. Nama Pantai Kutang ini bermula dari sampah-sampah yang berserakan hingga membuat kumuh dan kotor. Apalagi banyak ditemukan kutang atau bra yang nyangkut di mangrove. Bahkan ada yang berserakan di pinggir pantai. Akhirnya, pantai di Dukuh Kentong, Desa Labuhan, Kecamatan Brondong ini diberi nama Pantai Kutang. Pantai Kutang juga memiliki banyak keistimewaan, mulai dari beberapa spot menarik untuk swafoto, birunya air laut, hamparan pasir putih, dan jajaran pohon mangrove semakin menambah indahnya pantai ini.
Ini saat ini saya sedang berada di salah satu spot utama Pantai Kutang. Biasanya sering dipakai untuk foto-foto di sini dan video-video ala-ala anak-anak masa kini. Termasuk gak kamu? Pantai yang dikelola BUMDes Labuhan ini sebelumnya digunakan sebagai budidaya ikan kerapu yang menjadi sumber pencaharian penduduk Desa Labuhan. Nah, ikan-ikan yang ada di sekeliling saya ini adalah ikan-ikan dari limbah di TPI yang akan dipakai untuk makanan ikan kerapu. Jadi di sekeliling Pantai Kutang ini ada banyak sekali tambak-tambak ikan kerapu milik warga. Itu di belakang ada yang ngasih makan. Pesona alam terbaik yang ditawarkan Pantai Seksi di Lamongan satu ini akan memanjakan siapa saja yang menikmati keindahannya. Alam damai yang disuguhkan cocok untuk merelaksasi jiwa pikiran dan melepaskan rasa penat akan kesibukan sehari-hari. Apalagi di tengah-tengah wisata ada kafe-kafe yang mirip di Kepulauan Hawaii, begitu sejuk dengan kuliner degan, es blewah Lamongan, rujak buah dengan budget termurah se-Indonesia. Kalau kalian ke Pantai Kutang, nanti jangan lupa singgah di warung-warung dekat pantai kayak gini. Nanti selain harga yang murah, juga rasanya enak sekali. Ala-ala manusia pantai, murah meriah loh sempat jalan, cuma Rp5.000 saja. Pantai Kutang buka mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5:30 petang. Saat-saat senja inilah yang banyak dinantikan pengunjung karena spot foto yang kian cantik sambil menunggu sunset. Ada kalanya wisatawan akan mendapatkan sunset yang sempurna saat cuaca mendukung. Keren. Dari pinggir pantai, pengunjung juga disuguhkan penampakan batu-batu karang yang ditumbuhi lumut hijau dan pemandangan laut lepas. Dengan suguhan alam yang luar biasa dan murah meriah tersebut, sejumlah fasilitas seperti musola dan toilet umum juga sudah tersedia di tempat wisata seksi ini. Walaupun kalian pernah ke sini, namun keindahan pantai akan selalu dirindukan sebagian besar pengunjung. Pesona terbaiknya, siap memanjakan siapa saja yang mengunjunginya. Saat Anda berencana menghabiskan hari libur akhir pekan di Pantai Kutang, terdapat berbagai macam spot dan fasilitas menarik. Berikut beberapa fasilitas wisata yang bisa Anda jumpai ketika menghabiskan hari libur bersama keluarga di Pantai Kutang, Lamongan. Area parkir kendaraan cukup luas. Pusat informasi dan tiket masuk Pantai Kutang, spot foto Instagramable, toilet, musola, wahana permainan menarik, spot foto instagenik, penginapan, tempat duduk, gazebo, dan juga camping ground. Jangan lewatkan aktivitas hunting fotografi, banyak spot anti-mainstream di Pantai Kutang yang sayang untuk dilewatkan. Dapatkan gambar menarik dengan jelajah sudut terbaik dari objek wisata murah di Lamongan satu ini. Selain itu, aktivitas berenang juga bisa Anda eksplor karena ombak di Pantai Kutang relatif tenang. Terdapat berbagai macam wahana permainan air menarik yang cocok untuk Anda jelajah guna sensasi liburan lebih menyenangkan. Selain menikmati keindahan alam dengan suasana terbaiknya, jangan lewatkan sunset indah di Pantai Kece satu ini. Pesona matahari tenggelamnya akan menghipnotis siapa saja yang berkunjung dan menikmati keindahan terbaiknya. Nikmati pesona terbaik dan spot instageniknya dengan aktivitas hunting fotografi. Siapkan kamera untuk berburu gambar. Ini adalah salah satu lokasi terindah di Kabupaten Lamongan. Pantai ini karena ini menjelang sunset. Dan kalau di atas jembatan kayak gini kan kalian itu lebih bisa merasakan atau menyatu dengan lautan. Atau bahkan kalian merasa lebih menyatu dengan sunset itu sendiri. Datang ke sini ya. Nikmati pantai ini. Ini adalah pemandangan sore hari di Pantai Kutang yang bisa kita nikmati dengan sunset yang hampir sempurna.
Satu spot yang istimewa adalah wisatawan diajak berjalan di atas laut sejauh hampir 500 meter melalui jembatan panjang yang menjorok ke laut. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 500-an meter ini menjadi salah satu spot foto paling favorit dari semua tempat yang ada di Pantai Kutang. Itulah perjalanan saya dan teman-teman saya kali ini. Semoga perjalanan ini bisa menginspirasi kalian untuk berwisata di tempat ini, atau untuk kalian-kalian yang lagi ingin mengembangkan daerah kalian juga terinspirasi. Cukup sekian perjalanan kali ini, dan ikuti perjalanan kami selanjutnya. Dadah sobat jalan. Dan nikmati juga pesona wisata murah di Pantura Lamongan, mulai dari pantai, pasar malam, kafe senja di Lamongan bersama keluarga untuk pengalaman liburan tak terlupakan. Demikian liputan trip dengan budget di bawah Rp50.000 di Lamongan. Semoga menjadi inspirasi bagi liburan Anda. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye!